Teruskanlah. Teruskanlah. Kau begitu. Tarak dia punya barang. Mantapnya kau rasa, Nek, suara mama sama papa. Mantap bingit, Pak. Yakinnya kau, Nek? Jangan tambahin lagi, Pak, keyakinanku. Oh, no. Maksudnya taunya kau, Nek? Apaan tuh, Pak? Dulu mamamu itu biduan. Biduan apaan? Lupa, papa. Biduan apa dulu kau? Lupa aku, Pak. Ayo, Rima. Perlu banyak janji macam itu, Bang. Tawarkan saja sewajarnya. Bagaimana itu klinik bekam? Nanti abang terjebak, harus membuktikan sesuatu yang di luar kendali abang. Iya, abang ngerti. Abang gak mengumbar janji kok. Abang coba menularkan kegembiraan masa depan. Orang bisa tafsirkan lain. Sudahlah, Bang. Tawarkan saja sewajarnya, apa adanya. Kejujuran tidak pernah berubah warna dimanapun. Selalu emas dan berwarna emas. Ya, mungkin itu yang membuat kita tidak cocok menjadi orang kaya, Dek. Kita terlalu jujur dan was-was tentang akhirat. Jangan mengecilkan orang beriman, Bang. Para sahabat utama Rasulullah, seperti Abu Bakar dan Utsman bin Affan, adalah orang-orang berakhlak mulia dan bisnismen yang sukses. Kejujuran mungkin menghalangi langkah, tapi tidak menghalangi rezeki. Boris! Ya? Suka yang kencang atau kendor? Kah, kencang dong. Kenceng dong. Serius? Aku suka yang kenceng lah. Kenapa? Karena kalau kenceng tuh ya kompak aja gitu. Seneng ngelihatnya gitu. Seneng ngelihatnya kalau kenceng. Iya, kalau kendor kan kurang semangat ya. Karena ya semangat juga kalau kendor ya males-malesan. Kencengnya tuh kadarnya semana? Kenceng banget atau kenceng? Jangan kenceng banget ya, nanti bisa meninggal ya. Iya, meninggal. Gimana sih ini, kemana sih topik pembicaraan kita? Kalau kendor? Kalau kendor tuh kayak nggak pas aja gitu, jadi nggak fit liatnya gitu. Kayak baju nih, aku nggak suka pakai baju-baju yang oversize. Betul, kan itu kendor. Oh, ya, maunya yang pas aja yang gitu. Yang pas gitu. Jadi gitu. Tapi bukan ngecat, ngetat, mercat, ketengteng, bukan ya. Teman-teman yang merasa memiliki banyak kekurangan, tenang saja. Kekuranganmu cuma satu kok. Kamu tidak mempunyai kelebihan. Sama seperti aku. Jawa Timur, Jatim. Mantap. Jawa Tengah, Jateng. Maknyos. Jawa Barat, Jabar. Oke. Kalimantan Tengah, Kalteng. Mantul. Jember Utara, Jem. Jem apa? Bah. Kok gak mau jawab? Kamu di mana? Di jalan, mau ke masjid, mau sholat. Imamnya cewek apa cowok? Ya cowok lah. Stop, pulang sekarang, biar aku yang imamin. Kamu di mana? Hei, papa main apa itu? Facebook. Terus pokoknya mulai hari ini papa gak usah main Facebook kan? Emang kenapa? Mama gak suka. Iya kenapa? Masa kemarin mama buka Facebook papa isinya cuma cewek melulu? Itu halaman beranda. Ngapain Belanda ikut-ikutan? Emang mau perang? Bukan Belanda, beranda. Pokoknya mama gak suka papa main Facebook. Alasannya apa? Pak, aku ini kan istrimu. Ya, kenapa di Facebook itu aku kamu anggap sebagai teman? Apa maksudnya? Itu bukan salah saya, itu salahnya Facebook. Salah Facebook gimana? Di Facebook itu cuma ada pertemanan, gak ada peristrian. Tapi kan ada perselingkuhan. Oh, ngedan. Ada buaya gak punya ekor. Terus? Buayanya kelindes traktor. Tidak akan ada pelakor kalau gak ada kalkulator. Kalkulator kan gue ngitung. Bukan. Apa? Kalkulator itu kelakuan lelaki kotor.
Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Biar Anda dapat notif kalau channel ini...